Kalau ada tiga hal nih, kamu harus pilih satu. Menurut kamu mana yang paling penting? Produk, sistem, atau pemasaran? Ulang ya. Produk, sistem, atau pemasaran? Stop dulu. Balas dulu di kolom komentar. Oke, sudah? Nah, ternyata menurut banyak pengusaha sukses, yang paling penting adalah sistem dan pemasaran, bukan produknya. Produk harus bagus? Ya, produk harus bagus. Karena produk yang jelek itu nggak akan dibeli orang berkali-kali. Tapi ternyata ada yang lebih penting daripada produk, yaitu sistem dan pemasaran. Contoh nih, menurut kamu burger yang paling enak tuh McD bukan? Ya banyak orang kalau ditanya nggak akan bilang bahwa McD adalah burger paling enak. Rasanya bukan yang paling enak. Tapi perusahaan yang menjual burger paling banyak saat ini di dunia, ya McD. Kenapa? Karena kuncinya ternyata bukan hanya produk, tapi sistem dan pemasaran. So, bagi kita pengusaha, kita harus mulai lebih banyak belajar. Tidak hanya tentang development di produk, tapi tentunya sistem dan pemasaran. Bangun sistem yang baik dan pemasaran yang baik, maka produk kita akan mendunia.